record, right? Yeah. A few moments later.
habis dari klinik di sebelah. Chocolate. Okay. Kita baru pulang dari vaksinasi Misha. Itu tadi deket banget sebenarnya jaraknya ke dokter itu. Jadi kita antar Misha buat vaksinasi. Abis itu kita antar Misha pulang balik. Misha tidur dan sama Daddy. Habis itu kita ke apotek beliin obat buat Misha. Obat drops gitu ya. Yang buat vaksin. Ya, paracetamol drops. Habis itu kita beli-beli jajanan. Dan habis itu pulang. Udah sampai di rumah lagi. Ternyata banyak banget produk Malaysia sekarang di apotek. Kalau di sini kan apoteknya sekalian kayak minimarket gitu, guys. Jadi kayak lengkap banget gitu, bisa beli jajanan, bisa beli sabun, apalah skincare segala macam, lengkap banget. Dan ternyata banyak banget produk Malaysia sekarang. Ada produk Thailand juga, produk Indonesia. Ada, aku lihat tadi satu, cuman santan kara doang. Ini juga aku beli Yan-Yan, waktu itu aku bawa Yan-Yan dari Indonesia. Di sini ternyata ada Yan-Yan. Harganya Rp80. Oke, guys, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!